mahasiswa ya Pak, apalagi untuk sarapan gitu kan ya. Jadi mahasiswa yang belum sarapan itu bisa terbantu, lebih ngirit gitu Pak buat mahasiswa. Kalau dengan konsep kan kita kampusnya kan juga green gitu ya Pak. Ini sangat sangat mendukung dan sangat baik gitu untuk mendukung program ini gitu. Ini menunya apa Mbak? Ada ini menunya tempe, oseng kentang sama telur balado. Enak. Lumayan enak kok, karena belum nyoba semuanya. Jadi bisa ngelit ya untuk kami. Ya. Harapannya tiap liburan. Iya, tiap hari juga boleh. Cocok. Ini ya. Ini pakai mendadak dulu. Ini juga merupakan salah satu cara kampus untuk mengenalkan mahasiswa bagaimana pentingnya kalau lingkungan itu lestari, hijau, dan akhirnya kita bisa melihat kampus kita ini menjadi lebih manusia terhadap mahasiswa. Nah ini yang terpenting. Mengenai kemudian mereka minta agar setiap Selasa, setiap minggu diadakan, itu saya pikir bagus juga. Nanti kita akan hadirkan mahasiswa dan dosen sehingga mereka selamatkan, mereka bisa. Baik, 3, 2, 1. Boleh berikan sila terbaiknya ya. Ya, sekali lagi dengan jempol. 3, 2. Kamu sudah ketemu dulu Pak? Sudah puasa. Oh, mungkin Pak. Oh iya, iya. Sampai sini. Dibotong lu. Sudut-sudut gazebo kafe Tania. Teman-teman, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat.